Dengan tibanya Ramadan membawa kebaikan dan keberkatan penuh sebulan bulan Ramadan. Bagi orang reti kebaikan Ramadan, dia tak sia-siakan masa di bulan Ramadan. Walaupun sejam, walaupun seminit. Bagi orang tak reti Ramadan, bagi orang tak kenal Ramadan, orang tak tahu harga Ramadan, dia lepas peri-peri saja Ramadan. Bahkan dia jadi musuh dengan Ramadan. Dia tak puasa di bulan Ramadan. Hani nak ayat kata orang tak kenal Ramadan. Maka Ramadan ni membawa kebaikan sepenuh-penuhnya sebulan bulan Ramadan. Dia mari jumpa dengan ambo, jumpa dengan demo. Seolah-olah dia ketuk pintu kita, assalamualaikum mak. Aku mari pula mak, tahun lalu aku mari dah. Tahun lalu ku mari matamu cerah molek nampak. Tahun ni ku mari nampak mak gigi dah tiga urat dah. Ramadan mari kita berubah dah setahun dah. Tahun lalu mari tak ada kita. Tu imej katuk sejik. Tak ada boleh terawih dah tahun lalu. Kerana COVID dah tunggu di pintu sejik. Tahun ni tak ada gapa segala. Jadi Ramadan mari direct kepada kita masing-masing pada tahun ni. Insya Allah Ta'ala. Maka malam ni kita nak royak kena air dengan kedatangan Ramadan atau kebaikan Ramadan. Ramadan ialah yang mana kita duk cinta-cinta. Kita duk cinta dan rindunya kepada Ramadan. Karena Ramadan ni apanggil satu bulan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Bukan saja kita orang Islam sini, seluruh dunia orang Islam duk cinta-cinta dengan Ramadan. Siapa tidur tak tidur, siapa mimpi dengan Ramadan. Kita pun dimakian malam ini. Lebih bagi orang Tino ni, orang Tino ada berderu ni. Orang Tino ni Allahu Akbar, dia sangat-sangat cinta kepada Ramadan. Orang Jatah tak nampak sangat apa orang Tino. Orang Tino ni yang nampak, dia suka bulan Ramadan mari ni ayat tu. Satu, dia boleh nyayuk. Yang kedua, dia boleh menyera pisang, menyera labu ni ayat kata. Hani Ramadan mari ni ayat kata. Gena, kerana orang Tino ni pahala banyak di bulan Ramadan. Kerana dia pemasak. Dialah orang masak yang boleh makannya di bulan Ramadan. Kalau tak ada orang Tino, kena kecep, gocoh buat jatah. Setah selera. Pecah kali-kali, pecah ikan kawah. Jijak kawah-kawah dia berasa. Tuku-tuku selera tabah bilicin. Kalau agak kau orang jatah. Tapi kerana ada orang Tino, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasal laginya, orang Tino ni kita nampak gembira. Bila nak mari Ramadan, nampak gembira. Gena begitu lalu, nampak gembira. Kerana hari ni beli belakang dah, kano baru. Bakal duk tebeng, we tengok dah, kano masing-masing. Dia ni, royak atas 1,800. Hotu, 800, tak ada rena. Hono, 3,500. Kano, 3 tekak rena belakang. Dia tu, 3,800. Ada bunga sekutung tak sekak. Bunga jahit tu, bunga kait. Macam-macam kano nak ayat tu hari ni. Dia gelenyak lah. Dia tanya Ramadan bila lagi, Ramadan bila lagi. Nak pergi terawih. Ni orang Tino nak ayat tu. Kita nampak-nampak dah. Tahun ni dia rasa buat Tino, maya tak kosong cerak. Dia nak kano. Dia badu kano dah lah ni. Pak kano pun dia online, jual online lah. Tak ada. Tak ada, tak ada kekeri siapa, kekeri siapa. No, wak ke no, kebaya. Tidak nak boleh so tu kat, weh, berapa kali pusing lah nak. Tawar merah tu tengah tu, nak gocoh dengan suwe. Suwe pun mati no, ya tu. Kenapa kita duduk nak lajak mati dia. Kena tak kena boleh membeli dah hari ni. Tu nak ayak tu. Dah, hanin keadaan kita di hari ni. Ni alhamdulillah. Kita ni nak ayat tu sekodah kita gembira nak Ramadan nak mari tu boleh pahala dah. Boleh pahala dah kita nak ayat tu bukan peri-peri dah dah. Bunyi kata Ramadan nak mari ni. Sebab itulah kita hari ni kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak ni. Kita kena penuh dengan keinsafan. Kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita kena kuatkan amal-amal ibadat kita di bulan Ramadan.
Kerana Ramadan mari sebagai tetamu kita ni, bukan dia mari tangis saja. Bukan dia mari tangis 10 jari 10 tak. Dia bawa penuh dengan rahmat-rahmat. Dia bawa belaka. Ha ni bulan Ramadan nak mari kita. Mari ketuk pintu kita. Ko-ko-ko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita buka pintu tengok. Oh Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, dipersilakan Ramadan. Ha tu, bila tu? Malah hok cula perakat kata napak dah nak bulan. Ha, kita pun kena terawih malam tu, jangan duduk kedai kopi sahokok saja. Ha ni buat jatah weh. Ha hok tino nak apa saya dah duduk rumah. Ha hok jatah banyak tak terawih malam mula-mula. Muka sudah sembah Yesa sambil-sambil nak dengar cula tegak duk kata. Oh, kau duduk kedai kopi ni, kau duduk kedai kopi ni. Pasal terocak lah, cula pun perakak. Haa, tu. Pas dia, tak ada semaya terawih dah. Kalau kena malam tu, lah tu kodak, perak takut, tak ada boleh dah. Haa, ni nak rugi besar gitu. Haa, ni nak yang... Ingat malam, malam pertama ni. Malam pertama ni, dia kena terawih dah macik-macik. Ingat malam. Kita sudah semaya esa, jangan gaduh cabut. Jangan kada cabut kano kita tu. Dengar dulu. Kalau bunyi kata, weh, cula perakat dah. Napa anak boleh di bukit jahat? Dengan dua saksi yang adik. Ha, kita pun selalulah. Ambil jadah apalah. Ha, tak sikit-sikit pun tak apa panggil. Wemu, mari ha. Jutera malam ni, malam pertama ni. Tak sikit 30, tak sikit 20, buat apa, tak apa dah. Ah, weh dia pun selalu dah. Allahu Akbar. Semaya terawih dah oleh pertama. Anak-anak kiri kanan no, ya, tu. Ah, bini oleh belakang tu. Setelah bunyi baca kuliah. Engkau tak besok. Kuliah. Lama duk cari. Tak tahu terkalai duk mana nak singgah tak gemuk. Ma abattum wala antum wala ana abidum. Ma abattum wala antum wala ana abidum. Ma abattum wala antum wala ana abidum. Ma abattum. Anak seorang lagi usah duduklah jamai. Weh padahal lah lama tak. Padahal lah weh. Lama tak weh. Weh yang selalu lam yalid walam yulad. Sudah dikeluarlah. Keluarlah pun hujung tu ya. Ah, jangan mahal dengan kuliah tau. Jangan ada orang dah. Orang sesak ada dah. Kuliah ada cain belajar tak satu. Dia nak supaya yang dua tu. Ma'ima abatun wala antun wala ana abidun. Ma'abatun wala antun wala ana abidun. Ma'abatun. Pada-pada hal. Lama belajar dah tu. Lam yalid walam yulad. Allahu Akbar. Ah ni boleh au tiru sama jidu semua dah. Ha, hani nak royak kata. Kita semayalah terawih di rumah kita. Hani dengan sebab datangnya Ramadan. Datangnya Ramadan, kita jangan lupa dengan ibadat. Kita kena kuatkan ibadat kita bulan Ramadan. Geno kena kuat. Ingat kata bulan Ramadan ni setahun sekali ya dia mari. Setahun sekali ya bulan Ramadan. Sebelah bulan tu bukan bulan Ramadan. Tak sama dengan bulan Ramadan yang kita ada. Ha, sebab tu bulan Ramadan jangan lepas. Jangan lepas peri. Jangan lepas peri. Orang tak reti lepas peri. Lepas peri. Lepas peri. Siapa tak poso orang. Siapa tak poso no ya tu. Bulan Ramadan saning tu. Maksud saya ke waktu dia dan masa dia. Sahabat Nabi ni bila masuk malam ni belah. Sahabat Nabi masa Nabi duduk hidup di Madinah dulu. Bila dia semayat terawih, siapalah malam ni belah. Duk jadi makmum di belakang, teriak sosik, sosik teriak. Teriak malam ni belah teriak. Malam ni belah tujuh teriak. Malam tujuh belah teriak, lapan belah teriak. Kau teriak, kau teriak, kau teriak, kau teriak. Sehingga Nabi tanya, hei sahabatku, gapo kau muduk teriak sosik-sosik di belakang aku ni? Dia jawab, ya Rasulullah, aku cinta kepada Ramadan.
Tak berapa malam dah Ramadan nak berlepas, nak pergi dah, nak amla dah. Tengok demo saya Ramadan. Sehingga sobat tak terkena. Ya Rasulullah, kami ni cita-cita nak jadi bulan Ramadan berlaku 11 bulan lagi. Nak jadi bulan Ramadan berlaku, bulan nak jatuh. Ha, tengok sobat Nabi nak ke bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ni mempunyai kebaikan banyak sekali. Dia cita-cita nak wihak 11 bulan lagi Ramadan juga. Kita dah boleh tersiwi Ramadan semalam bu. Malah nak puasa letih. Ha, kita nak jatuh. Kenapa? Kita tak tahu, harga Ramadan. Ha, ni orang tak puasa di bulan Ramadan ni. Orang tak puasa bulan Ramadan, dia tak tahu gapo, tu. Patu puasa lagi gapo nama? Puasa-puasa tapi hijau kuat bulan Ramadan. Banyak orang hijau kuat bulan Ramadan. Siapa dia tu? Ha, lebih lagi gak orang tinu. Hijau gapo? Jual. Allah jual lah orang tinu. Kau tak biasa jual pun nak jual bulan Ramadan. Dia kata laku jual Ramadan. Ha, tak laku dia nak jual kau orang lapar. Ikut tunjuk. So, dek. Makan kedok tak tahu. Ha, tu makan tak habis dia tahu. Dia tahu ke macam nela tu dah. Dia tak pasang hati tu kebaya berak. Kejut kita tahu. Tak nak makan dok. Ha, ni nak jatuh Ramadan. Ha, orang tinu kuat. Dari mana? Ha, tengok tahun ni, besok tengok hamba raya. Hamba duk perhati tiap-tiap tahun. Puak jual. Orang bengorik bau katuk payung nak kelip. Ha, ni nak raya ni. Buat orang bengorik tu. Bunyi kapung duk jual. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini buat ambil uang mulung. Hai, wem. Buka-buka masa hukum sudah boleh. Tu laki buang kata karik nyak jalan boleh. Katuk payung ambil kabak tak boleh kereta. Tengok. Baru nak kelek hijau bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dahlah bulan tak Ramadan tu jadi hamba ke dunia dah. Dia jadi hamba ke bisa motong lama mana. Dia jadi hamba ke hulu bajak lama mana. Dia hamba kepada hulu cok banyak mana. Datang bulan Ramadan tak habis lagi hamba kepada puak tu. Ha, cari-cari. Jadi cuai ukan. Ambil peluang tu untuk cari duit Ramadan. Sedekah orang nak amal ibadat lagi banyak. Nabi lagi pesan nak ayat tu. Nabi pesan kena. Di bulan Ramadan kalau orang ada kecek hak kita. Kalau orang ada kecek hak kita atau orang yang kata kita ada maki kita. Perak maki kita. Dia kata kita. Nabi suruh jawab kena. Ana so'im. Aku poso. Itu dia suruh jawab. Nak ayat tu suruh sobah. Ha, suruh sobah. Ramadan ni ia mari ajar kita satu madrasah. Apa panggil Ramadan ni, apa panggil madrasah yang mengajarkan kita kesobaran. Sobah Ramadan. Sampai tu mari Ramadan kena sobah. Geno kata kena sobah. Karena bulan Ramadan ni bulan lapar. Oh, kalau tak sobah boleh bergocoh lah. Orang kelola sikit pun apa halu menatani. Ah, napa halu nanti ni. Tak lama lah. Kata bulan Ramadan kau letak sudah ni. Ha, duk geredah. Tapi bulan Ramadan ingat molek sobah. Mati pun kena sobah ingat molek ni. Bukan biasa ni. Lebih lagi hodok dapur ni. Hodok dapur ni. Kena sobah banyak. Malunglah bulan Ramadan. Kalau mencak bulan Ramadan mudah kena dengan mulut kita buat gapo-gapo pun. Mana tu bila tu laki jebeh. Ha. Tu laki kata memu sedak dah muat. Allah aku ni habis terik dah wem. Oh ha. Mana terap. Ha, hirup. Kalau gi memu lah. Memu cakap retilah, singai ikat tak reti. Tua diri-diri dah. Oh tak agak. Pasal lapis ni buka kedai apa lalu dah. Ngepek. Kita kena sabar. Macam-macam kena sabar. Sedia.
Karena boleh poso tak ada kecak mana kita buh gitu lah, buh gitu ya. Buh garang asal gelugur itu ya, kuah gitu ya dak. Ha payah kena bulan Ramadan. Ha nak ya kita kena sabar, jangan diteriak. Retina ni kan tok laki royak tak sedak, Allahu akbar. Ha kalau ibarat kata kalau beruk tak senyap turun tak senyum. Tu gedep turun halu dah. Ha nak ya tu. Nah kalau tok laki jebek lah mek mung tak sedak kau ni, Allahu akbar. Kadang-kadang bini kata kena, "Wem aku malah dah. Ha ni aku malah buat masak rumah ni. Ha ni aku suruh makan bedak kopi rumah ni." Ha tu, dia mecak nak ya tu. Nabi nak ya tu perangai dia lah. Dalam hadis Nabi, Nabi ni dah, "Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun." Nabi tak pernah mengejek-ngejekkan makan ni sama sekali. Nabi tak pernah kata tak sedap ke makan ni, tak sekali. Iza staha syai'an akalahu. Bila dia berasa sedap dengan mulut, dia makan. Ha tu ya. Kalau dia berasa tak sedap, wa iza kariha tarakahu. Bila tak kena dengan mulut dia, dia tinggal lah. Tu Nabi kita tak kata apa. Nabi dia makan. Orang akhir makan ni, dia makan puak. Kalau tak kena, dia tak. Kata gini, ya Rasulullah, tak apa, tak apa, tak apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dia tak kata. Kita ni kata Allahu Akbar. Puak makan pak. Tawah hebat. Allah jebeh lagi nak jatuh. Tuih buat juga lah. Noi cai mana. Lah dia tu. Aku ni kata, weh, kukunya juga buat solat lada. Kata tawah solat lada aku. Haa, jangan kata. Dia kata apa? Ni perangai Rasulullah. Kalau tak kena dengan mulut, tinggal, 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 tinggal. Kalau kena dengan mulut, dia makan. Makan, makan. Nabi kita lagu tu tu ya. No ajar akhlak. Ha, sebab tu makcik-makcik jangan basuh, jangan basuh, jangan basuh serabut dengan bulan Ramadan. Kita sobah, sobah, sobah. Karena Ramadan dia mengajarkan kita sobah. Ramadan satu madrasah yang mengajarkan kesobaran kita di bulan Ramadan. Ha, macam-macam. Macam-macam bulan Ramadan kita jumpa. Ha, kita jumpa di bulan Ramadan macam-macam. Tapi kita kena sobah, kita kena sobah, kena sobah. Macam-macam lah. Ingat molek ni. Yang kedua, Ramadan. Ramadan apa? Ramadan mengajarkan timai rasa. Tidak, timai rasa. Ramadan yang mengajar kita timai rasa. Nawi kita ni ada timai rasa, pandai timai rasa. Orang tua kata kena, we ada kelu perut. Lagu mana kelu perut? Jadi we pandai timai, katilah korang. Jangan tak pandai. Gena tu Ramadan mengajar kita. Ha, Ramadan mengajar kita apa panggil bertimai rasa. Lagu mana bertimai rasa? Ha maklumlah nak ayat bulan Ramadan ni bulan letih, bulan panas, bulan lapar, bulan segala-galo. Maka kita kena bertimai rasa. Kita ni kena bertimai rasa. Tu laki kena timai rasa dengan bini. Bini pun kena pandai timai rasa dengan tu laki. Ha ni baru sedap duk. Baru kita puasa penuh dengan ganjaran-ganjaran dengan pahala-pahala. Kalau tak ada pandai timai rasa, siap lalu dah kita. Selera, selera, selera lalu dah. Ha tu. Lagu mana timai rasa weh? Timai rasa ni pakat-pakat kira lah. Jangan duk berat sebelah. Jangan nampak weh nyanyi sebelah. Ha ni bagi timai rasa. Kalau lah kita ni buka puasa di sejik. Kita ada lah buka puasa di sejik. Mereka kata ada 3 hidang 15 orang. Ha kita buka puasa sejik ingat molek. Dan dalam ramai-ramai 5 orang sidang lemak sidang ni. Ya ada lah. Hak basa lemak, hak basa betak di belakang. Hak basa tak karik. Hak basa tak berubuk dengan orang. Ha kita kata terima rasa siap dah. Ha gula serati duk betul kita. Kakung goreng duk betul demo. Ah, tu tak ada apa. Tak ada lepas tak sudu. Stoko saat ni dah ada pun lah. Tak lalu tansi dia puak, puak, puak. Mata dia tengok gendah. Mamuh dah belah. Tak tahu. Dia tu pun pengah. Ambil kaku kau orang. Capung dengan hudai. Tapi hudai tak demo habis dah. Ah, hudai tak demo habis dah. Tak apa ni. Allah. Dia nak kesusah hati kena jungan sikit. Dan dengan kakung korang tu lah.
Puak-puak-puak telan mata hijab, balik-balik mata. Ha, apa panggil apa tu? Kita tak pandai nak timai rasa kok orang. Ha, ni timai rasa. Tu di antara nak rupa timai rasa di bulan Ramadan. Jangan kita berasa cidik sorang. Ada gapo lauk-lauknya behan kita habis. Hak tua-tua tak ada juga. Loh, nyanyulah dia tu. Dia dah tua tak nampak mana. Dia tak gapo ni itu ke ni. Ayah goreng ke ni. Tuan-tuan ada tua terung celah tu. Padahal aku tu hati. Ya bau. Datuk tu mata tak cerah kan. Oh, ya tak orang terung celah baju tak akal. Hanya kata tua. Tadi habis aku tu hati. Hani apa panggil? Tak terima rasa. Ingat molek. Jangan ingat kata kita yang lapar. Orang lain tak lapar. Jangan ni. Semua lapar belaka. Ada dalam hidup kita bakal bagi. Cebok letak. We boleh makan belaka. Supaya juga orang tamat. Kena terima rasa juga. Kita ada orang tamat banyak. Dia tu tak ada suti hebat. Ha, ataupun ada suti je. Kita ada ni buti. Orang tamat, bagilah. Dia orang tak ada tu bagi. Orang tu tak ada suti hebat. Ni dak kita orang tamak. Oh, nampak dia tu juga. Kalp. Ni buti buat semula. Pada dia kemungkut, dia kaku belakang. Katanya tak suka tu. Kita nak pulang. Nak kecil tak boleh orang tamak ni buti. Oh lah, tengok kedekuk tak kedekuk. Oh, ten dia seorang orang tamak ni buti. Hani nak ayat apa? Nak ayat tak pandai timai rasa. Tak boleh. Ramadan mengajarkan secomel-comel adab dan akhlak-akhlak kita Islam. Sampai itu kalau kita duduk kapung ke? Kita sirup pisang. Giklik tengok masuk dari pagar kita. Lah, makmum weh. Pisang habu ni jadi sungguh. Allah supaya berjanji dah Nabi kita ni sirup bulan Ramadan. Allah tua mulai. Apa yang terdua tanah pergi kuyak menetek lagi. Allah bining dekat kanak jatuh mutu. Muak bisa habu. Klik mari masak molek gak belah dua. Allahu Akbar. Siapa di telinga banyak. Puyuh dua cupak siapa telinga. Dua kena standar. Dan orang tak habis kau makcik. Beduk tiga beranak yang dapat. Allah, mu tak reti ke? Ni bulan Ramadan ke ni? Haa, tu nak ayat tu. Kita buat banyak. Kena kita bagi rumah ni, pak. Haa, panggil dua butir, pak, pak belah. Haa, tengok Allah. Aisaka jini, nampak. Pisah bubu kuning. Allah. Haa, tu bagi mu datuk tu. Tu laki dia macam, Allah, mek mui karek kudek. Haa, tu gerai dah nak makan dah. Ya tu. Kita hala rumah dia ni, hala rumah dia tu, hala rumah ni. Ha tu panggil timai rasa. Lebih-lebih lagi benar bahasa bahu. Benar bahasa bahu. Allah tu tak boleh menalah makcik weh. Kalau tak weh ke, terasa hati menalah dia. Ha tu nak ayat tu. Ha ni di bulan Ramadan, kena bagi. Maka bagi ni dah nak ayat tu, pahala yang besar sekali. Gino hadis Nabi dia royak man fattara saiman. Siapa-siapa wi buka puasa kepada orang yang puasa. Tidak. Orang wi buka puasa, yakni orang wi makan ni, wi orang buka puasa dengan makan ni dia. Tak ada kira. Tak mari makan buka puasa sama dia, tak apa. Orang dia buka puasa sejik, kita pun beli solat lada, beli manis, beli tu, wagi dah sejik. Demo pun buka dah nak buka puasa. Allah. Ha tu. Demo pun bunyi bel Allahu Akbar. Ambil sudu telalah. Dalam sirup pisah bu kita kuat. Ngiak kok. Ha ambil air batu air tebuk kok. Air tebu pun kita beli juga. Ha ni ayat tu. Sabik jangan saya. Bulan Ramadan ingat molek. Maka orang hok makan barang kita buka puasa ni. Dia boleh pahala banyak mana orang puasa tu. Tu hewi sama banyak dengan dia boleh wi kita.
Pala hak tu hewi kat orang tu. Orang hak puasa makan-makan ni kita, makan solat lada kita tu, makan sirup pisang kita tu, makan akak kita tu, maka dia boleh banyak mana pala tu hewi kita dimakan juga sama banyak. Tak ada luak dia. Tapi tu hewi suku kita. Ha tu. Pas kalau kena 10 orang, kalau kena 15 orang, kalau kena 30 orang makan barang kita, Allahu akbar. Hani no yang sedap. Ha, ni no yang kita nak banyak di bulan Ramadan, we makan ni. We makan ni kau orang. Lebih-lebih lagi hak besar sekali gapo nama menoya. Air batu. Oh, orang ada duit nak jatuh air batu, cong bela-bela ni, cong, 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 cong. Kalau kata di masjid ni adalah tiga hidai sepetai. Kita ambil beli katik, kita penyel katik, biar sebulan tu, hak sisa mentok sini. Seguni sepetai. Air batu, kata air batu, mari-mari bos sini seguni, kita juga bayar. Kita cong dah. Allah orang ni falo tak ada orang dah. No wage no tak ada orang tak minum air batu. Ho. Oh, tak ada. Bore be tu kok 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 kok. Puan nak terawih mari pula kok 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 habis guni. Oh jadi tapi kena weh habis pas tengah malam lah. Tinggal pagi esok siap habis. Puan tak boleh minum. Dia panas. Tu bila kita mari minum sini macam sejik doi sejik-sejik. Kalau lebih semalam ada, ha, tu tak ada apa dah. Foyo makan asobah. Bilik cing. Nah, hani ngoyak tu air batu. Ni orang yang tahu ni. Ha, kalau ke umur hamba tu, dia cong siap lah dah. Sebulan boleh puasa, jangan dia beli orang lain. Aku beli, aku sanggup dah air batu. Air batu segundi seperti. Allahu Akbar. Ada setengah orang ni khairak. Apa masih koyak nama? Khairak. Dua guni seperti, dua guni seperti. Dia tak satu tempat tu. Bukan tidur orang nak mari mik dah. Orang jauh mana mari. Tapi ya wis kau dah lima kuk so. Jabih lima kuk dah. Jabu penuh penuh ambil. 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 Kata ah, kita ni banyak orang sikit ni. Ambil tiga mu. Ambil dua mu. Ha tu nak ayak. Habis. Bos petak habis dua guni. Boleh makan air batu dia belakang. Buat klik belakang. Air batu dia tengok. Dia khairak air batu. Ha ni nak ayak ni. Benar ni. Pas kalau mari 30 orang. Orang kalau lah orang puasa tu tu hewi 100,000 sehari. Kalau makan air batu kita 30 orang, kita wi bagi 30 orang, tak 3 juta lagi kita sepetai. Pala tu hai tu wi kita 3 juta sepetai. Ha ni nak ayat kata besar tak besar nak ayat tu. Ha ni nak ayat Ramadan bawa kebaikan. Ramadan bawa rahmat kepada kita. Tak ada di bulan lain, tak ada, tak ada, tak ada. Ha, tak ada, tak ada. Ha tu panggil Ramadan mari mengajar apa? Mari mengajar timai rasa. Madrasah ia mengajar kita ni supaya kita reti bertimai rasa di bulan Ramadan. Ha tu di segi makan, di segi ibadat pun serupa tu juga. Di segi ibadat kena timai rasa juga. Lagu mana baboh eh? Timai rasa ibadat. Dah lah, tu Imin dengan makmung ni kena pandai timel lah. Ha, timel ke mana? Dah lah semaya terawih tu eh. Ha, kena? Jangan duduk laju tangan lah. Ni kau peliau tu Imin. Allahu Akbar. Orang lihat belakang tak tahulah. Bunyi kata Datuk tu berguling ke boh. Ha, nak hamba tu Imin nak widah. Balut kanu di petis. Dung. Dia nyawa so. 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 Kena makcik. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh tu Imin ni. Motor sim hari dah. Mana esok petang hari dah. Klik ni demi. Dia rasa demi. Dia rasa ni. La ilaha illallah. Oh. Mada main berambak kat tu Imin. La ilaha illallah. Tu Imin pun lari lekuk. Satu tiga lekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allah buat senapah. Fatihah. Makmu ni gantung kejap dah. Tu lucu lagi nak ayat lekor lepek. Oh, nyanyo katik kak. Habis tu tu Imin muda-muda tengok katik. Orang naik kereta kita tu, hak muda ke hak tua. Nah, jangan buat sebuah klik Indonesia tu lah. Tengok dah klik Indonesia tu.
Allahumma Hei, 20 rakaat ni 7 minit. Allah. La ilaha illallah. Weh, tak usah tengok lagi lah. Ada di Indonesia, weh. Kamu kita takut ada ratik ke mana, weh. Tengok-tengok dia, weh. Oh, kalau satu orang cua tak nak kecek lah. Oh, pakai Allah suka ketuk bengak. Oh, moga makan buka puasa kenyek. Oh, tak nak becek dah tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pengak. Semua Allah ni dah pung. Rabbi firli wal hadif. Ketuk tu baik. Angin. Tak nak becek lah. Moga kenyek. Semua orang tu channel tu di halkung. Channel tu di halkung. Ayat tu. Rokok tu kokoh. Takut tu baik channel. Semua Allahu liman hamidah. Klik tempat dia. Haa, tu nak ayat kata. Haa, kena timai rasa juga ibadat pun. Pahli tu imai pun kira tengok lah. Jangan duduk cepat telajak. Siapa tak ada tomat ninoh, tak sah Syafi'in. Muzahat Syafi'in, kalau tak ada tomat ninoh, apa ni tak sah. Yustostong tu. Selakoh-selakoh tu, dia kena duduk dia setah. Nah, kita baca dia waladdallin. Amin. Allahu akbar. Ah, betista. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha, jadi bang. Beradu ustaz, beradu. Qada subhanallah tak apa dah. Jangan dia cak lepok. Ha, tu. Siap dah. Ha, hani nak ayat tu. Litu ime dengan makmum kena tengok juga. Tu ime jangan semata-mata nak derah. Terima tahu tu ime ni derah weh. Dia derah kita lama. Ha, tidak. Hani nak ayat tu di bulan Ramadan. Mengajar kita apa panggil wipanda timeh. Ha, wipanda timeh. Ha, ni nak ayat tu. Ha, tu Ramadan tu. Nak ayat tu bulan Ramadan. Ha tu. Dan bulan Ramadan juga nak royak kata lebih tak lebih cuba tengok. Hadis Nabi duk cerita kenaan dengan bulan Ramadan lebih tak lebih. Di bulan lain tak ada serupa bulan Ramadan. Nah, Nabi kata iza jaa Ramadan apabila datanglah oleh bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah dibukakan pintu-pintu syurga. Hani nak ayat tu bulan Ramadan. Malam pertama tu Tuhan kata, hei malaikat Ridwan, membukalah pintu syurga seluas-luasnya. Tengok. Ada lah bulan lain lagu tu? Tak ada. Buat malam pertama, malam culah perakat tu. Tuhan kata ke malaikat Ridwan, malaikat hendak jaga syurga. Membukalah pintu syurga seluas-luasnya. Kerana umat Muhammad beribadah wa amal soleh untuk nak masuk syurga. Hei malaikat Zabaniyah, mututukkan neraka semua saling tujuh butir tu. Wi kemah-kemah rapat molek. Kerana umat Muhammad tak ada siapa dia nak masuk neraka. Ni nak ayat bila bulan Ramadan siapa tangguh tu. Tuhan suruh katuk pintu neraka, suruh buka pintu syurga. Ya suruh pula, malaikat Jibril turun ke dunia. Tamaklah setan hatu iblis. Tengok. Pas bulan mana ada siapa tambak ke hatu tu? Siapa hatu kena tambak tu bulan mana? Tak ada bulan lain, ada bulan Ramadan saja. Hani kelebihan dia ni. Geno begitu lalu suruh tambak pakai hatu mana? Kerana Tuhan nawi umat Muhammad ni wa amal ibadah. Tidak ada godo'e tipu setan dan iblis. Nawi dia wa amal ibadah sempurna sesempurna. Tosih tak ada dah godo'e tipu setan, godo'e setan, tak ada.
Kerana setel kena tabak, kena tabak habis. Nawi kita ni buat amat ibadat puasa bulan Ramadan, mengatik bulan Ramadan, baca Quran bulan Ramadan, wi makan korang bulan Ramadan, sedekah bulan Ramadan. Nawi tak ada daripada hatu setel tak ada. Ikhlas daripada hati kita sungguh. Hani bulan Ramadan ayat tu. Tak ada bulan lain. Tak ada hari Nabi kaya bulan Maharaj ke bulan Sofa ke. Tak ada. Adanya bulan Ramadan saja. Hani nak kaya kepada kita kata bulan Ramadan ni Allah Ta'ala bui kepada puak itu. Bui kepada umat Nabi Muhammad. Gena tu. Kerana nak kaya kata Nabi kita ni. Minta Tuhan siap dah. Bagaimana kata Imam Malik. Allah Ta'ala apa ni Nabi Muhammad yang minta Tuhan dah. Dia minta gana tu. Dia minta kata, ya Allah gandakan umatku. Pahala umatku ni gandalah ya Allah. Karena umatku ni umur tak panjang ya Allah. Umatku ni umur dia di antara 60 ke 70 ya. Tak macam umat zaman dulu ya Allah. Umat zaman dulu umur panjang beratus tahun. Dia dewa amal ibadat banyak. Sebab tu dia ganjaran pahala dia banyak. Umatku ni dia nak mati dah. Karena umur dia sikap-sikap. Aku nak minta lah mengganakan pahala umatku. Tapi Tuhan gana. Kita pahala puak kita ni Allah. Tapi kita ni jadi boleh hati telajak. Ha, kita ni boleh hati telajak. Bila Tuhan gana jadi malah pula. Tak cuba tengok. Hawa Nabi kita kedebel dah. Jadi kita lusik dia. Kita umat dia ni. Jadi malah tak karik ya. Lebih-lebih lagi ke apa nama? Nabi minta jangan segeralah azab umatku ya Allah. Walau dia curi, walau tak semaya, walau gapo pun ya Allah, mu jangan segerakan bala ke atas umatku ya Allah. Ni Nabi kita minta dah. Sampai kita boleh. Sampai kita boleh hati. Kita perhati tengok-tengok, cuba tengok. Ni di bulan Ramadan ni. Dah di bulan Ramadan ni orang tak puasa, tak ada di kena. Tak ada kata, oh, dia tu gena weh marah di selu. Dia merata terkambuh dua orang. Gena, orang tak poso, teh dilita. Tak ada. Tak ada. Oh, kalau umat jamin dulu, wah dosa. Sepuluh hari ni. Malah kambuh satu imej tu kotik tu bila. Oh, pergi jambu lah puak kali kubur tu. No, ya, tu kalau sepuluh umat jamin dulu. No, ya. Umat jamin dulu tengok, Tuhan segera kan azab. Tengok kau Nabi Nuh. Nabi Nuh. 950 tahun duk berdakwah. 909 setawat duk berdakwah umat dia. Masuk apa orang? 84 orang ya. Setengah kata 83 orang ya. Tu umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh banyak tu ya. Ha, gini tu. Kerah hati dia, kerah hati. Tosi. Tengok anak dia sendiri tak ikut Nabi Nuh. Tak ada. Ha, Nabi Nuh duk panggil. Ya bunayyarkam ma'ana. Hei hawa. Marilah naik kapal sekali. Nga ayuh ramah-ramah. Tu Nabi Nuh duk panggil anak dia tu. Ya bunayyarkam ma'ana. Tu dalam Quran ayat. Hei hawa. Marilah naik kapal sekali. Nga ayuh ramah-ramah ni. Kan orang ramah lagi. 80 orang lagi. Ha tu. Anak dia kata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tu dia jawab anak dia lekrok tu. Sa'awi ila jabalin. Tak apalah ayah. Hawai nak daki bukit. Hawai nak khabar bukit. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Nanti hawai ni lepas daripada air lah. Moga hujan dulu baru. Ruh. Selai bukit buah Nabi Nuh. Bukit selai pusu. Selai bukit. Air naik berak. Mati habis dah. Kau tua-tua tadi sejuk mula-mula tu dah. Tu nak ajak kau Nabi Nuh. Tu has gerakan azab. Kerana dia tak beriman kepada Nabi Nuh. Ha tu. Ha. Inni da'au tu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah aku berdakwah kau aku siang dan malam. Walam yazid du'ai illa firara. Tak bertambahnya dakwah aku malaikat pakai lari belaka. Tak si Nabi Nuh nak royak tu eh. Siang malam dia berdakwah. Tapi kau dia lari. Hani nak royak kata.
Bodusta ya Nabi Nuh panggil anak dia lagu tu. Maka omok pun boom. Boom. Omok-omok. Sepulau. Tergelah habis kapung-kapung ni. Nak ya. Gelah bukit. Tergelah bukit. Maka Tuhan kata. Wahala bainahumal mauj. Wahala bainahumal mauj. Beceklah. Asinglah Nabi. Asinglah Nabi Nuh dengan anak jatah dia. Al mauj oleh omok. Yang ini disepakkan oleh omok. Omok sepak boom. Bu terletak. Terletak anak dia. Mati tergelar kelok-kelok-kelok dah. Nabi Nuh nak dulu tak ada dah. Tak ada dah. Tu mati Nabi Nuh dengan anak dia tak. Apa ni anak dia mati tergelar air. Wa kana minal mughraqin. Adalah anak dia sana itu seteruh daripada orang yang tergelar air. Hani dari Quran ada koyak. Ni nak ayat umat zaman dulu segera azab. Tengok kau Nabi Lut. Yang ada di tanah Jordan sekarang lah ni. Kesel-kesel dia. Apa panggil lauk mati. Tak silap situ dia kata 14 kilo ke 17 kilo. Luah kapung tu hak tu hai balik bumi. Gena? Kerana kau Nabi Lut deraka kepada Allah Ta'ala. Segera, 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 segera. Ni jamin dulu ni ayat ni. Umat jamin dulu kalau ada sos, segera lah. Tapi umat Nabi Muhammad dah. Nabi minta dah. Ya Allah, ya Allah, mujangilah segera lah. Ya Allah, azab umatku, ya Allah. Umatku ni, ya Allah, kali wadah so, mujangil segera, ya Allah. Mugi seksa lah dalam kubur esok, ya Allah. Dalam mubuh lah dalam neraka akhirat esok, ya Allah. Di dunia jangil, ya Allah. Habis sedap kita. Nabi kita minta dah. Tuhan pun tak ada dah. Wadah so pun, Tuhan ada dia, tak ada apa. Tengok hari ni. Kau curi, kau lalu makan nasi. Tak ada. Kau tak semaya, kau nampak miyuk segar. Cuba tengok. Ha, kau tak bosok, Allah. Kau gagah. Ha, cuba tengok. Tak ada. Kalau sebuah umat zaman dulu, pulas kau pula tu. Oh, no ya tu. Nah, kalau sebuah umat zaman dulu malah tu lah. Dia kuasa tengok dia naik peta, masa gap, ping. Pia bedik, tu hai bedik dengan pelakar. Tung, yeah. Kali dengan sadak-sadak naik peta, beli cik. Tengok dia tepi peta, ha, dia terkait-kait dia. Ini. Tu dulu, noyak tu. Ha, tak naik peta lah. Ha, ni noyak jamin dulu, noyak tu, jamin dulu. Tapi umat Nabi Muhammad, Nabi minta tu hai dah, tu sewi segerakan azab. Sambil sedak hati kita. Sambil orang curi tak beradu tu. Oh, noyak beradu. Kotak semaya tu kok meyok. Tengok tak belakang haik goh. Oh lah pihak hujan ni pecah baju jalan hujan nyok. Nyok nyok cari nyok ke. Haa nak curi noyak tu. Oh mata kena letak. Dia hujan tak sejuk dia. Sadak sebilah tengok petah pihak pun tak buat itulah. Nak haik petah hujan-hujan. Tak ada takut jatuh sikit sebut. Tu nak ayat tu. Hak mari sejik ni enggak. Hak mari sejik lelah, lelah. Hak tak semayan enggak segala ilaha illallah. Ha ni ayat tu umat Nabi Muhammad. Ha ni kita ni. Sebab tu kita boleh bila datang bulan Ramadan. Ha kita ukar dan kita juga tukarlah. Ha apa ni plan. Plan apa ni ibadat kita saat ni tu. Lebih-lebih lagi Ramadan tahun ni. Ingat molek. Nah, Ramadan tahun ni kita kena berasa gini. Ramadan tahun ni kita kena berasa kata, aku ni boleh hari tak sabar bagi Ramadan tahun dapat. Kita berasa kata Ramadan ni Ramadan, apa panggil Ramadanul Wada. Apa panggil Ramadanul Wada, apa panggil Ramadan ni selamat tinggal kita dah. Kita berasa kata, aku tak ada dah bulan Ramadan dapat ni. Aku nak buat amal ibadat sepuas-puasnya Ramadan ni. Aku takut Ramadan dah sampai tak ada ke. Mati dulu ke siap lah. Ha. Ha, kita kena berasa lagu tu. Baru kita book di bulan Ramadan ni. Kalau berasa tu enak. Eh, tak mati lagi. Tak ada apa. Saya nak bosan. Ha, tak ada kita lah. Ha, tu tak semuanya di awal tu. Oh, kalau mari pun semalai dua je. Semalai dua. Kadang-kadang orang kata, au tiru amajidu. Baru sapa dia. Oh, baru sapa sejik. Dutai malai dia. Ha, tak ada jalan, tak ada jalan. Tidak ke, dua salah perak takut tu, baik. Dua salah perak takut dah. Haning nak ayat tu. Sebab tu kita kena agak kata, tahun ni ingat mulai. Karena tahun lalu, kita tak boleh terawih.
Allah Taala lu bakat gehe belako lah mu itu ime katuk sejik. Oh ku beci lah tu ime kok. Apa sejik dia? Dia ngepek. Tu ime dah kok cabut tu ime dia. Monggo. Oh, tu ime dia bakat. Alah, buat ni kau tak tunggu, aku tak reti sungguh eh. Nangis kau jangan, jangan. Jadi saya tak meneng dia. Oh, tu ime boleh kata Allah, tu ime doa, tu ime mau kita. Saya tak meneng. Semua gaji 450 ribu. Ada 1,500 tu bakar tak habis. No, ya tu takut, takut cabut tu ime lah. Semua gaji 10 putai. Oh, sampai 1,500. Bakar cak tak cah, tak cukup. Nah, dah no ya tu. Tapi no ya tu COVID. Karena penyakit COVID ni no ya lah. Dia kena beringat no ya tu. Nabi pun royak gitu juga dalam hadis dia, hadis Bukhari, hadis Muslim nah. Bukan main-main tu. Tu. Nah, dalam hadis royak sendiri. Masalah panggil taun. Nabi kata bila mu dengar taun dapat mu jangan duk gi. Jangan duk gi kalau dengar tu dia ada taun. Dan jangan lupa orang situ mari sini. Hal panggil katuk kapung atau katuk cangwat. Ha tu nak royak dalam Islam lagu tu. Hok ada pakan na yubai hok seluruh dunia hari ni hok nabi kita belaka. Hok duk katuk cangwak katuk negeri sampai hari ni tak buka lagi Malaysia tu. Dalam hadis nabi royak siap dah. Iza samitum bi ta'un bi ardin. Bila mu dengar menyengat nyakit ta'un berlaku di satu tempat. Di satu bombing. Fala tadkhuluha mu jangan masuk. Ha tu fala tadkhuluha ya tu. Jangan masuk. Lepas tu kena, jangan duk biar orang mari. Hani ni noyak jalan selesai dalam Islam siap dah. Haa, tu dalam hadis Nabi noyak tu. Di maki ya kita. Tahun ni kita boleh terawih dah macam-macam. Weh, ingat molek. Wih padai dengan kita tergeher. Wih padai dengan kita tergeher tahun ni. Kena, jangan tubik lari. Terawih ambil di malai pertama orang nampak anak bule dah. Wih sapalah malai tengok anak bule Syawal. Ha ni baru sujud kita orang Islam. Ha tu, noya tu. Lepas tu bo tengah malam kita bangun pula. Lepetan ni kita terawih habis dah. Sehabis-habis kita dah lepetan ni. Terawih, terawih, terawih. Ha jangan lari, jangan lari, jangan lari. Ambil di malam pertama bisa apa malam akhir. Kalau tengok anak-anak tahun 10 malam mula-mula ya. Kalau nak tahu sepuluh semua. Tapi tahun ni tengoklah. Nak jadi sepuluh dengan tahun semua ke nak jadi baru dah. Kalau tahun ni pakak terawih ramah ambil di awal sampai akhir. Berarti orang sini sudah pun ubah dah sikap ibadat. Orang ni nak cari syurga sungguh dah. Kalau sepuluh dengan tahun lalu juga. Sepuluh malam mula-mula dengan Allah sampai tangguh. Semaya sampai patah selipah. Luar ini tergeher. Allah, malam pertama, malam kedua. Ni kata, la ilaha illallah. Tu ime tu lah jamai mani tu makmu maridah. No, ya tu. Hopiya banyak kali. Orang tino. Amu duk berhati tengok orang tino. Orang tino sapa awal. Tengok malam ni, ni. Tengok. Allah, segiye tak boleh jatuh. Duk di mana tak tahu lah. Ingat malam, weh, kata api mari tengok malam tu. Ingat lagi deh. Oh, dah jauh dia pergi. Ha, tengok. Lah, tengok makan kuah-kuah tu. Oh, deh. Ah, tergena tak hari kau ni, deh. Ah, tu. Ha, ni nak jatuh. Kalau tengoklah, orang nak tahu kak, kata ni. Tu imej tak mari, tu dia mari dah. Rajinnya, kata ni. Lebih lagi tahu ni, kano baru. Dia mari awal, gebek. Naik motor gebeg. Allah tak ada dah kano cahaya putih tak ada dah. Kain Allah kain koceng tak ada dah. Ha Allah ni kano lah. Hey. Hijau muda, si krim. Ha hok dua tekak, hok tiga tekak. Hok tu tinggi tu tiga tekak. Molek reno dia tu molek dah. Habis rasa tak kosong dah rasa tahun ni. Amun dah rasa buat tino lah. Bila bagi hidup dapat tu kanu molek. Allahu Akbar. Sahlib lah kaya ingat. Allah. Ghairil maghdub.
cumi ya. Eh, dinas siratul mustaqim. Berapa tu beli tu? Ya? Lah hati tu. Mulut tu terawih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eh, kalau 2,000 aku berani bayar. Oh, duk bisiklah hati kanu molek. Ha, siap sungguh tak tahu rakaat yang berapa tak tahu dah. Tayak akhir ke tayak awal tak tahu dah. Ha, hari ni ayat tu. Pastu kau we kanu rung learning lah. Dan rung ke budak learning, wei rung learning Allahu Akbar. Sungguh apa ya? Molek lah kalau hari raya tak nak kecek dah. Oh, tengok gebuk tengok lah. Tengok hari raya suasana malam tarawih. Super buruk sini Afrika dah. Tuh, ada hijau muda, kuning muda, kuning tua sikit, si kering, putih bawa kelabu, ada belako. Si berongen, rontong, ada belako kanun ayat tu. Ha, ni Fatina ni. Kau tu yang rajin tu. Allah, pas tahun lalu beli dah. Pas alih nak terawih, detok lah mari. Ha, tu kat malam pertama mari dah. Tok Imeh dia mandi baru. Lama dah tengok jet tu, lama lagi nak back so. Mari dah. Tok Imeh baru dia masuk dah punya wah wah hai tui. Tok Imeh tu dah jamai. Dia buruh gigi je baru. Kaya dengan air tebu belakang. Oh, makmu siapa dah. Tok Imeh mari lah bunyi. Bunyi lah sejik. Luar kena Fortino. Tengok selipar, aduh, boleh seguni tengok tu. Ramah nak ayat tu. Bunyi kan, lihat habis. Gamak kau duk baca Quran, dah. Gamak kau duk berzikir, dah. Pada waktu apa? Duk beroyak. Mari beroyak lah di masjid bulan Ramadan. Kau ni royak siru kau tu, kau ni royak sayur kau ni. Kau ni royak macam tu, royak ni. Ada belakang. Kau ni royak tu laki dia jelik cendol. Royak habis. Mari royak sejik usaha. Mari nak mengilah. La ilaha illallah. Dia royak. Lepas tu kau kelak. Kau yata tak apa lagi. Kau yata di sahok. Kau keburuh miba tu baru tu. Kisi seminggu di mana situ? Suria. Sahok. Seru. Menepuh suria. Kau tindak dah penuh lah. Dia royak tu laki dia buka bosok. Muka panah. Dia suruh beli cendol dengan ruang mi. Bini pun belilah capur dua tu. Oh, satai betah. Buah nakal kata sikit-sikit kawai. Berakhirlah datuk tu kak. Orang buah sudu dah sadai. Buah air batu. Tak, sudu-sudah leh. Memang ada sudah leh kat kamu. Oh, nak cari sudu adik pada senduk sikit. Allah, tak pada. Akik dengan makuk-makuk. Okey, best ada. Kop. Oh, hirup jendol dengan makuk-makuk akik ni. Nanti tu, air batu ada lagi. Kop. Bunyi selalu dah. Kop. Bini kata siap. Wemung. Tu baik kau ni, tanda. Tu baik kau hidung. Jelik cendol, bergaduh lajak muka bosok. Pas cendol lah ni, ya hijau muda. Nampak lele puan nak budu. Lele, tu baik. Satu baik kuning pula. Lele ni tu baik ruang merah. Panjang, sepuluh dengan cacing dah. Lele. Allah, bini mengepek. Ha, maksud tak kerti. Tua diri dah. Allah. Geno lapar itu lalu. Allah dah lah. Ha, kita nak ke tua dah. Jangan buat gitu. Dia berjelik ke jawi. Ha, bingung pek lah. Bining dah lah. Kanu kain di jamin. Kena kecing dah. Suka. Bakal suka. Ha, kita royak sejik juga. Kau tu dia gege sejik tu. Gamak kau kita mengatik dah. Kita beroyak. Ha, hani nak ayat tu. Buat kita Allahu Akbar. Nah. No ya tu ish. Tahun ni jangan we ingat molek. Ubahlah sikap ibadat kita. Ubahlah sikap buka puasa kita. Jangan kokoh yo. Baca doa we molek, siap lah kau dah. Bismillah saudara, makanlah kokoh. Makan we kena dengan cara Islam.
Nabi royak dah lah hadis dia. Makan ni segiye. Taruh ke air segiye. Lepas tu taruh buat nyawa katik segiye. Allah ni dah habis. Hak air pun ya makan. Hak makan tu ya pun makan. Hak nak nyawa pun ya makan juga. Siapa nak nyawa tak boleh menyadaksi ya. Lepas nak kita awas ke mana. Hak ni duk lari terawih ni. Duk lari terawih. Hak ni dua salat perak takut tak ada dah. Hak tu dah tiga salat klik perak takut dah. Hak ni nak makan tak supo, makan banyak belajar. Kita makan padah-padah ya. Haji boleh kita makan kali tu kak. Jenis akak, jenis kapal ni kak. Makan boleh buat tiga butir. Watama boleh buat tiga butir. Lepas tu manis lain lagi sikit-sikit lagi air-air tu ya. Kebaik-baik bolehlah sikit. Nasi kayu ke ataupun nasi ni kak sikit tu padat dah. Nanti kita awal. Lepas dia terawal pulak gagah. Ya ni ya seru masuk seni dah. Seru masuk seni ni kak sedak duk. Gagah dah. Ni dah. Makan tu dia menyawa ikan dah. Lepas nak terawal ke mana? Orang kata kita hari terawal ke? Ya masuk seni. Menatas. Mereka tak tengok aku letih. Haa. Mari dah. Dia tak ada naik angin dulu. Dia tak ada. Lepas tu tengok nampak tik. Peluh tak ni. Peluh tak ni. Gena ni. Gena where mu? Ha, aku nak jadi pita gena. Gena yang pasal lagu ni. Gena ni. Ha, gena pula. Nampak rumah ni musing sungguh. Rumah ni musing sungguh ke? Nak letak. Makan banyak telajak. Ingat malak deh. Ha ni nak jatuh kita nak ubah. Tahun ni, Ramadan tahun ni, kita kena ada perubahan baru. Ikut di segi ibadat pun supa, di segi makan ni pun supa, di segi perbuatan pun supa. Kita nak jadi comel tahun ni nak ayat kata. Hani umat Islam kita sini, kita nak lagu tu lah. Kerana Ramadan ni tak ada dah. Jangan tinggal terawih. Kerana terawih ni tak ada di bulan lain. Kalau muda terawih, dia lah. Kalau tak ada, tak dah. Tak apa lah pula kalau mu hidup. Hani terawih. Lepas nak buat reno babo, kita tak harap. Oh, tak harap babo. Naling tik, nak terawih reno. Duduk. Semayalah duduk. Lepas tu duduk tak sedap babo. Tersakit belakang. Menyana. Allah, menyana tak itulah. Duk betul kipah angin. Mu bawa kipah angin kamu. Itu pasal kita panggil musyak dah. Allahu Akbar. Nyana. Duk. Nak belunyu kaki ke, nak selos tambung ke, nak duduk seperti hayat awal ke, hayat akhir, ikutlah. Semayalah lagu tu. Nak. Jangan tubik, jangan lari. Kalau lari, tak ada boleh sekuah buk. Kalau tak lari, boleh duduk ke, boleh nyenggeng ke, boleh selo ke, dia boleh pahala banyak lagi. Walau tak penuh pahala pun, apa ni kita dapat pahala banyak lagi ganjaran. Hani terawih nak jatuh. Jangan lari. Nak minta jangan lari tahun ni. Hani terawih. Gino kalau kita tengok tahun lepas-lepas dah tak ada. Tak ada. Mula-mula je. 10 lah jatuh. Kalau kita nak cik tengok 10 awal je kita. Jadi naik angin. Tino jatuh pun sepatu. 10 awal ni kat Allah. Mari awal. Lepas tu kat orang pun banyak belah-belah sah. Haa tu. Neh. Siapa puak warung pun mari belakang mula-mula ni kat. Mari semaya belakang. Sukalah. Puak warung pun nak jatuh. Tapi biar selawat ni kat berubuk. Biar selawat eh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima. Kalau boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu. Wasallam alaihi. Allahumma salli ala wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zikrina wa maulana Muhammad. Hawairun juga. Sallallahu. Tiga butir nebel dengar. Naik angin. Semangat nak berterawih. Tapi pay masuklah malam yang ke-11, 12, 13. Siapa ke-15, 16.
Kadok doh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Bunyi pelek belakang dah. Habis dah. Duduk kedah sumtang habis dah. Haa. Ini nak ajak. Lepas-lepas dah ni. Kalau lepas dah royak tu. Tahun-tahun nung-nung. Tapi tahun ni jangan bunyi begitu. Ambil di awal sampai ke akhir. Tunggulah masjid. Tunggulah semaya terawih ibadat sepenuh-penuhnya. Karena kita mengharapkan kita dapat malam Lailatul Qadar. Kita harap kata Nabi boleh malam Lailatul Qadar. Ha, sebab tu kita kena tunggu malam. Kena tunggu malam. Jangan malah. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ni para malaikat turun daripada langit. Malam Lailatul Qadar, malaikat turun daripada langit. Turun apa tu? Dia turun tak senacan ke kena? Bukan, dia turun bawa rahmat kita. Ha, bawa rahmat kita. Dia turun malam tu tu, dia mari nak jumpa dengan kita para malaikat. Dia nak jumpa apa tu? Kalau kita duduk berdoa malam tu, amal ibadat pukul 1, pukul 2, pukul 3, duduk akad tangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia dah akan kata, amin, amin, amin. Beratus-ratus ribu duduk kata amin kita di malam tu. Hanya ya. Malam tu kodak, dia tengok rumah mana. Rumah mana cerah, dia kita tengok. Dia buat gapa yang cerah tu. Kalau kata kita duduk tak sikap, ya Allah, itu aku. Apalah dosa aku, ya Allah, aku ni banyak dosa padamu, ya Allah. Dia pun, amin, amin. Ya Allah, kalau tak apa, kau kesian ke aku, ya Allah. Aku masuk dengan kamu, ya Allah. Amin, amin. You nak amin ke nak kita? Haa, tu. Tu nak yang melekat tu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun. Salamun mana sejahtera. Sejahtera, selamat. Hatta matla'il fajr. Sehingga naik fajar. Baru habis mutkid dia. Buat naik fajar, selalu melayan naik langit dah dia. Naik syub. Syub, syub. Maka lep pagi tu di antara alamat kata Lailatul Qadar. Matahari pacaran dia tak cerah. Kelabu matahari. Pukul 8, pukul 9 tak nampak lagi bulatan matahari. Jadi kelabu. Kenapa? Kerana para malaikat tu naik ke langit tak habis lagi. Ramah tak ramah turun. Malam tu kalau boleh tengok tak tu tak teluh. Tak teluh dunia. Tengok-tengok jalan pun ada. Kota perabung tu ada. Lai jamai pun ada. Kota sejik ni pun ada. Kota punyur tu pun ada. Tengok jalan ni penuh. Lai sejik pun penuh. Penuh habis para-para malaikat. Ni bombing di malam Lailatul Qadar. Dia nak amin, amin nak kita. Hadap bimai takut tengok cerah je kita tengok. Kamak duk semaya, duk tengok bola. Malaikat kata aku sepak je ni. Duk tengok bola, angkerik lawan dengan pia tu tahu. Baru masuk 2-0. Duk cakap sangat dia. Gi rumah tu pula tengok cerah je. Lah, nampak dia bibit kain sebelah. Kena kecing. Bangun je kecing mana ni. 3 kali dah bangun. Tak ada semayah sekali hebat. Bintang cerak. Cerak-cerak yang menetek. Kau tak datang. Tak ada semayah dah. Sampai tu kita bulan Ramadan malah. Nak malah kena curi mocik-mocik deh. Ni apa ni ibu-ibu kita semua ni. Kakak kita, adik-adik kita tina ni. Kita kata kita buka, kita pakai sahur buku berapa. Ni cara nak buat amal ibadat ni, amal royak ni. Pasal amal pun dia buat gitu juga. Diri amal ni buat gitu juga. Habis amal royak ni. Kalau kita tahu pukul 3:30 kita nak makan nasi. Nak makan sahur. Kita bangun pukul 3. Curi masa. Karena kita nak buat amal ibadat lagu tu takut kita tak kuasa. Ha, orang itu dia tidur pak, dia kau tijak, dia bangun. Pukul 2 dia bangun dah. Bangun pukul 2 semaya mengatik ke apa. Bertobat dengan Tuhan ke apa siapa sampai subuh. Tu nak yang tak orang sungguh. Kita ni kalau tak harap kak. Nah, pukul 3 kita bangun. Orang tina bangun masuk basuh muka komo-komo ambil es maya siap dah. Gi dapur buka tah geh. Buka tah geh peralus ke. Api geh lu sekali. Ambil sayur tok. Nasi pak pecik wipanah. Ambil kano pengah buh. Tok sejadah Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat tahajud 2 rakaat kerana ta'ala. Tak erti baca surah, baca fatihah saja sudah.
Allahu akbar rokok. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar sujud. Allahu akbar antara sujud. Allahu akbar sujud yang kedua. Allahu akbar naik rakaat yang kedua. Sudah dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak ada, kalau tengok masa luas lagi, dua rakaat pula. Patut akik tangih berdoa lah, berdoa, berdoa, berdoa. Allahu akbar. Tiga doa yang kita kena kuat sekali doa di hari ini. Mula-mula kita berdoa kita sendiri. Doa untuk kita. Gapo nama? Apa dosa lah. Apa dosa kita? Tak ada lah kita. Kita nak hatu ya. Kerana mau terlamat kita serumur ni. Nak ya tu. Serumur puak kita ni tak ada. Nak pergi serga so ya. Hadut balah, hadut gapo. Nak pergi serga belakang. Situ berlaku. Dia tu jadi acan. Dia tu jadi ustazah. Dia tu jadi neper. Dia tu jadi belak. Tapi serumur saat itu. Apa panggil lak-lai saat itu kena. Nak pergi serga berlaku-laku. Dia tu duk matang. Dia tu tak ada timung. Dia tu buat kereta. Ha, tu. Dia tu buat kebun. Semua nak pergi serga. Tak ada nak pergi kelain. Tak. Tu yang pau main kita besar sekali. Tak ada. Sampai tak boleh balau. Mung jurusan mung buatlah. Mung jadi acan. Mung mengajar. Ha, dia ni tak ada diri. Ha, mung jaga anak diri mung. Tapi pentingnya bawa kita pergi serga. Ha ni kita nak ni. Dia tu bawa kereta nama. Ha. Mung kerja cara mung. We boleh mung tu pergi serga. Semua paumai kita nak pergi serga belakang. Ha sampai tu bulan Ramadan nak jatuh. Kita naknya situ ya. Pahala warah ke mana? Kita minta apung dosa. Sudah boleh dua rakaat. Takik tangan. Ya Allah itu aku. Ya Allah, ya Tuhan ku, apunlah dosa ku, ya Allah. Aku banyak salah denganmu, ya Allah. Malam ni, malam Ramadan, ya Allah. Bulan ni, bulan berkat, ya Allah. Bulan puasa, ya Allah. Yang mana muda raya, ada keberkatan. Yang mana Nabi muda raya, adalah kelebihan, ya Allah. Aku nak minta lah, ya Allah, dengan di bulan puasa ni, ya Allah. Sebagaimana muda raya pun nak terima doa ku, ya Allah. Sebagaimana muda raya, Al-Quran kata. Kata siapa dia berdoa, aku nak terima, ya Allah. Aku berdoa malam ni, ya Allah. Yang besar sekali aku nak minta, hanya minta apung dosa aku, ya Allah. Aku ni dosa banyak, ya Allah. Dulu-dulu, ya Allah. Aku ni gak lah kapung yang kenal belakang, ya Allah. Aku ni orang gelenyar, ya Allah. Dulu, ya Allah. Dulu aku buat belakang. Aku lari, ya Allah. Dulu aku tak takut kamu, ya Allah. Dulu aku lebih, ya Allah. Masa aku muda-muda gitu, gak lah. Ya Allah, aku ni gak. Banyaklah orang dekat aku, ya Allah. Punahlah aku, ya Allah. Buruknya aku dulu, ya Allah. Dosa aku banyak, ya Allah. Apunglah di malam Ramadan. Ya Allah, aku nak minta, aku mengharap sangat-sangat, ya Allah, kalau mu tak apung tak siap belah aku, ya Allah. Ya Allah, aku masuk neraka mula, ya Allah. Aku tak kuasa, ya Allah. Api neraka panah, ya Allah. Tak usah kata api neraka, ya Allah. Api dunia pun aku tak kuasa nak jaga, ya Allah. Aku tak kuasa nak rasa kulitku, ya Allah. Aku sakit, ya Allah. Tapi aku tak sedar, ya Allah, aku nak jadi orang molek dah, ya Allah. Apalah di malam ni, ya Allah, aku nak minta padamu, ya Allah. Mu Tuhanku, ya Allah. Aku sembah mu, ya Allah. Kalau mu tak siap aku, ya Allah, nyanyolah aku, ya Allah. Aku nyanyo, habis-habis nyanyo, ya Allah. Aku hambamu yang hino, ya Allah. Aku hambamu yang do'eh, ya Allah. Tak lewat gapo, ya Allah. Aku nak minta lah padamu, ya Allah. Apulah di malam yang mulia, ya Allah. Aku mengharap padamu, ya Allah. Lipah kurnia padaku, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Apulah dosa aku, ya Allah. Minta lah, puas-puas ti. Hari kita kena minta. Kita. Bah kita semayang pula, minta ibu apa kita pula. Kita minta ke ibu apa kita pula. Kita tak tahu cik kita mati dah lagu mana. Cik kita mati dah kubur tak tahu. Mek kita tak tahu. Ya dah seni ke dah tak tahu. Muka tak nampak tengok dengan mata. Ha, dulu tak apa. Ya tak mati dulu kita boleh duduk dengan dia. Kita boleh tengok dia makan nasi ke dah. Demi ke dah. Lain dia duduk dah kubur. Ya gida. Ya berpisah dengan kita dah. Hari dia mati dia rindu kepada kita. Hari dia mati. Ya cik boleh tak si mati dia ingat kita. Karena kita anak dia. Kita halus-halus kecil-kecil lagi. Tapi terpaksa dia kena mati. Kita hari ni anak dia besar dah. Lah ni kita ada kereta dah. Lah ni kita ada rumah dah. Lah ni kita ada duit pitih dah. Kalau mak kita, cik kita ada tak mati lagi. Kita nak muak kereta. Nak bawa dia pergi jalan tempat-tempat orang berjalan. Nak bawa, nak beri hati dia gembira. Nak balas budi dia. Nak bayar ke air susu dia. Nak ya tu. Nak bayar ke dia duduk ngulik kita di tengah malam. Nak bayar kesakitan masa dia beranak kita. Tapi tak boleh nak bayar dah. Dia mati dah. Dia sudah pun jadi mayat dalam kubur dah. Sudah pun jadi mayat dalam kubur dah dia. Kita tak tahu macam mana dia dah alami lah ni. Apa dia rasa di hari ni kita tak tahu dah. Maka kita sebagai anak mitok lah. Mitok di bulan Ramadan. Mitok lah di bulan Ramadan. Kita sebagai anak.
Sudah semayak kak, ya Allah, Tuhanku ampunlah dosaku, ya Allah. Dan dosa dua ibu bapakku, ya Allah. Aku nak minta padamu, ya Allah. Kalau ibuku, ya Allah, dan ayahku, ya Allah, dalam kubur, ya Allah. Kalau ia kena azab lah ni, ya Allah. Aku nak minta lah amu beradu, ya Allah. Mulih dia sakit, ya Allah. Dia seso, ya Allah. Dia sangat-sangat perik, ya Allah. Itu seda, ya Allah. Aku anak dia, ya Allah. Aku ingat dia, ya Allah. Kalau dia tak mati lagi, ya Allah. Aku nak bawa dia, ya Allah. Tapi dia mati dah. Aku halau-halau lagi dia mati dah, ya Allah. Aku tak ada nak balas budi dia, ya Allah. Aku ingat dia mengasuhku, ya Allah. Aku ingat dia mengulikku, ya Allah. Waktu tengah malam bila aku teriak, ya Allah. Pukul 1, pukul 2 dia mengulik lagi, ya Allah. Orang tidur belakang dia tak tidur lagi, ya Allah. Sesonya ibuku, ya Allah. Sesonya ayahku, ya Allah. Cari duit nak hidup, ya Allah. Ya Allah. Sekarang ni dia dalam kubur, ya Allah. Apunglah pada dia, ya Allah. Senilah dia dalam, ya Allah. Kadang seso, ya Allah. Akal seso dia, ya Allah. Ya Allah, ibuku, ya Allah. Ayahku, ya Allah. Bagilah kesian belah kepada dia sebanyak-banyak, ya Allah. Bagilah rahmat kepada dia sebanyak-banyak, ya Allah. Kita minta dia pula. Hari di bulan Ramadan. Tak ada dah. Yang ketiga baru kita minta ke anak itu. Baru minta keluarga kita. Hari ni ayat di bulan Ramadan Al-Mubarak. Tak ada dah kita. Ha, kita kena kuat lah. Pendek kata, walau tak tiap malam pun, kelak malam pun tak apa. Ataupun menanak malam. Salahkan kita kata belakang tu, Allah mudah sekali. Kata bahasa Nayu lalu dah. Tak kena dah apa bahasa Arab dah dah. Ingat, kerana mek kita ni susah lah dia. Nah, susah. Ibu bapa ni tahu-tahu lah. Learning kita jadi ibu lah, kita boleh tahu dah. Dulu kita jadi anak. Dulu kita jadi anak, mek kita ni susah dengan sebab kita. Minta duit, lepas minta duit, tak reti dengar lah, jawab mulut lagi. Tapi kita pasal sesal, learning nak ayat tu. Sebab tu kita minta apa dosa dia. Tak ada dah kita nak bayar. Kita nak bayar budi yang apa-apa. Kerana yang mengandung kita 9 bulan. 9 bulan duk mengandung kita, ibu kita nak ayat tu. Ada setengah orang ni, mek mengandung ni 9 bulan ni. Nak beranak lelek dah. Motong lagi, duit tak ada. Motong lagi, rebah lagi toh banyak mana orang. Gebah lagi toh 9 bulan dah. Ada setengah orang ni beranak lagi toh pun ada. Ada setengah orang ni tak ada orang rumah sakit beranak tak kereta. Gebah lagi toh dah. Hani nak ajak kata keadaan ibu kita seso-seso. Menanggung kita nak ajak kata di masa kita kecil dulu. Hani, hari ni kita minta lah di bulan Ramadan. Ya Allah, dengan keberkatan bulan Ramadan, ya Allah. Dengan kemuliaan bulan Ramadan, ya Allah. Munasabah Ramadan yang mulia ni, ya Allah. Apalah dosa ibu bapakku, ya Allah. Aku tak kuasa, ya Allah. Kerana dia letihnya kerana aku, ya Allah. Kita minta Tuhan ingat boleh anak yang soleh. Yang ketiga, kalau kita boleh berdoa, kita berdoa anak itu. Anak kita 4 beradik, 5 beradik, 3 beradik, minta Tuhan. Goyak, we molek-molek dengan Tuhan. Goyak belakang. Goyaklah, ya Allah, anakku ni, ya Allah. Ya Allah, jadilah anakku anak yang soleh, ya Allah. Jagalah anakku ni, ya Allah. Aku bosan anakku 3 beradik ni, ya Allah. Aku bimbang, aku nampak dia ni tak hira, ya Allah. Kerah kepala lah, orang kakak tu, ya Allah. Buat kata gapa sikit dia lawai, ya Allah. Allah, aku rasa kecewa bila anak lawai mulut mak, ya Allah. Ya Allah, bagilah taufik hidayah pada aku daripada dia, ya Allah. Ya Allah, mubaliklah hati anakku jadi anak yang soleh, ya Allah. Jangan lawai lah mulut aku dan mulut cik dia, ya Allah. Jadi anak yang soleh, ya Allah. Nabi mu pun suruh tinggal anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, aku nak minta, ya Allah. Ya Allah, mulah, ya Allah, anak kecil segala-gala, ya Allah. Membaliklah hati aku dan hati anakku, ya Allah, menjadi anak yang soleh, ya Allah. Jangan dirakolah dua ibu bapa, ya Allah. Aku bimbang, ya Allah, anak dia tu jadi kecung dah, ya Allah. Aku bimbang anakku kecung juga, ya Allah. Janganlah jadi anak kecung, ya Allah. Kalau anak kecung, ya Allah, habislah harapanku, ya Allah. Aku mengasuh dia, ya Allah. Aku suap nasi dia, ya Allah. Aku mengulik dia, ya Allah. Aku suap sirilek dia, ya Allah. Aku bedang dia, ya Allah. Dan aku mandi dia, ya Allah. Ah, kita minta, 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 minta Tuhan sungguh. Hari ni kita kecek dengan Tuhan di bulan Ramadan. Oh, nenang selalu dah. Ya, tak ada dah. Ni apa panggil Ramadan bisik sekali. Tapi kita tak. Ha, ingat malam tu, no, ya, tu tengah malam. Kita curi, ya. Nak makan sahur pukul 3:30. Tapi pukul 3 kita bangun dah. Widailah 2 rekaat, 4 rekaat ataupun ni rekaat. Kau boleh lagi, kau boleh lagi. Ha, tu nak ayat kata. Kata buat lagu tu tak ada jalan kita.
Kalau semata-mata nak bangun amal ibadat tak nak kecek, kita curi makan sahur pun tak apa dah. Ha, kalau lip ten kita terawih habis cekak dah. Kita terawih habis cekak dah. Oh ya tu. Sebab tu lip malam ni we adalah sunat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat. Pastu akik tangis kecek dengan Tuhan, kecek kecek kecek. Royak apa ni merayu kepada Allah Taala. Rabai kuam rusuk kita. Rabai kuam tongkan kita dengan Allah Taala. Royak belako jangan. Jangan dia susuk dengan Tuhan. Hanya so nak mintanya. Kalau rumah dekat-dekat jangan gerah ngalah. Tu ya nak minta. Ha, rumah dia tu tepi rumah kita juga. Pintu nelai dekat ya. Kita gerah lah jok. Ya Allah, ya Allah. Takut you score kita sakit perut. Lama kita tunggu tengok lah. Gena buka berita berlaku pun ni. Buka berita buka nela. Gena teruk nak ke dalam saya. Tak boleh oh nak ke. Kereta dah. Nak pergi. Mau sakit jabat ke. Nara. Jika mak kita sakit perut. Ya Allah, ya Allah. Kita dah bertobat. Haa. Ingat boleh tu ya. Haa. Katuk molek betul nela kita nak itu tu. Jangan derah dengan Allah, ya Allah, ya Allah. Laku orang tu, geno, geno, geno. Geno dia mengatakan sakit perut. Haa, tu dah ayat tu. Kita nak bertobat. Aku nak bertobat. Haa, gitu kan. Dia pun katuk, Nella katuk berita tidur dia pun. Oh, dia kata, jadi esok bunyi. Ya. Dia kata, mamak bertobat semalam. Oh, habis kalau tu berakhir capek pun tahu juga. Hmm, mamak tak tu baik 3 minggu. Tak ada ginak dah mamak. Mamak tobat. Mula di mana tu lekak. Lekak apa bila-bila. Nak pergi mana mak tobat? Duduk mana ni? Duduk seluruh kau juga. Dekat sama mak tobat. Sekali tu ya. Tapi tu beringat molek lah. Beringat molek. Beringat molek. Takut jadi gelar. Dia mak tobat. Allah dia mau bergelar selalu. Dah kita bertobat sekali pun. Oh ni kau malah bertobat ni. Tu. Hatu nak ayat Ramadan, Ramadan. Tak ada dah. Hani kelebihan Ramadan tak ada dah. Ha ni tu hawi Ramadan kita ni sujud tak ada. Karena dia nak wi kita masuk syurga Allah Taala. Pastu Nabi dia apa ni Tuhan dia gano pahala. Nah kullu amali bani Adam yudha'afu. Tiap-tiap amalan anak Adam ni digandakan. Berapa tu dalam hadis Nabi kata? 10 sampai ke 700. Ni amalan kita, amalan anak cucu ada for itu lah. Sampai 700, tinggi 700. Kita we lah sirah pisang demo semakuk. Dia tu pun baik lah sirah pisang kita bakal lah. Kita boleh pahala supaya kita sedekah orang 700 makuk. Hani nak ayak tu. Orang tahu ni nak ayak apa yang Fortino ni. Fortino ni pahala banyak. Fortino pahala banyak, dia orang masak. Dia orang masak. Siro boleh sepuyuk sepagi. Allahu Akbar. Kemarin isi keladi. Ha. Hari ni pisah habu. Esok. Pengak pisah kelaparak pula. Allah dia mahu terjadi. Ha. Dia tupung tak kira dah. Hak tu nasi kabu darat. Nak petai. Nak petai si kabu darat. Allah ya cok lah si kabu darat. Hiri serah bengah. Hiri serah. Allah makan tu kak. Sepuluh muka jamin kering dah. Dah buih mulut. Keriak. Dia mengatakan apa pinggir. Risau ya. Hari ni. Allah. Ni. Mumbu banyak. Oh. Nasi tu apa nak merah. Pakai budu cak teri. Haa. Itu nak ayah tu. Haa. Buat hari dia. Nih. Ada dia tu juga. Wih. Bawa suruh Ramadan lah. Bini yang sabuk lebel-lebel dah. Kenapa? Allah. Korea pun no. Huh? Tak boleh luar dia. Gula lemak ya dia. Tak boleh tinggal gula lemak. Allahu Akbar. Nyo tu ada 90 butir dah. Dia kata dah ke dah. Tak ada tumbuh. Dia kata kena 2 butir sehari. Sebutir sehari. 2 butir sehari. Sebutir sehari. Allah gula lemak lah. Berehi kau gula lemak. Huh? Kata duduk ketuk tu baik cahit. Dia kata gula lemak telajak. Lemak tu baik. Ha dia tu masa kensung. Ha kensung. Di rumah dia tak ada bunyi. Bahu kau belacan. Masuk dapur. Belacan sekau. Belacan kerabi. Belacan nak bilik.
Ha, pasal cancel. Macam-macam nak ayat tu. Pendek kata, gapo saja kebaikan kita, kita builah kau orang di bulan Ramadan. Hani pocik-pocik nak ayat tu. Tak ada dah. Hani nak menyambut Ramadan. Pendek kata, Ramadan ni, jangan dia buat lengoh-lengoh. Jangan buat main-main dengan Ramadan. Sambil ambil ayat dah, kalulah kita tak buat amal ibadat di bulan Ramadan, tak ada dah. Habis tu nak royak kalau kita kecek apa mudah-mudah kot dah. Bulan Ramadan tak kena hijau dah lah. Hani kau sungguh makcik nak royak tu. Kalau kita jadi umat Islam sungguh-sungguh, apa ni email kita kukuh sungguh, bulan Ramadan kita beradu hijau. Kita hijau gapo kalau tak bulan Ramadan. Kita motau, saya tak boleh kau beradu sebulan bulan Ramadan. Boleh tak kita beradu? Gila kita royak, hei pun kita. Muntasah bimel lah aku nak, aku tak matang sebulan ni. Oh pun tak tahu, terima kasih. Mujulah muntasah mari tarikh aku ke. Tidak aku sakit anak pagimu mari tarikh. Tidak. Haa tu. Padah dah kita. Wih pun ketah tu Allah itu sikit ke. Ni kau nak pagi. Neh. Matang nak ya Allah. Siapa kedah dah buat jalan. Kau sengguk tu sengguk, kau sengguk tu nyanyi tu. Habis ya bulu tata. Oh, sesak ibu kaki, sesak ibu tangan, kelepok-pok. Haa, sini ayah kata. Haji boleh bulan Ramadan, tambah hijau lah. Gana tu, kita buat amal ibadat. Kita berzikir, kita baca Quran, kita semai sunat tu, bersih ya bulan Ramadan. Bangun pagi, lepas subuh, berzikir. Kalau rasa ngatuk, tidur ustaz. Tidur boleh sejak pukul 7:15. Kita bangun pula. Ambil semayah. Semayah sunat tahaj. Apa ni? Semayah sunat duha. Semayah sunat duha. Allahu Akbar. Kalau naik pagi lagi semayah sunat isyrak. Isyrak dulu. Lepas tu sunat duha. Allah nampak cuci yang bersih bulan Ramadan. Haning nak baru kena. Muka-muka pun diagak tak ada nampak mana dah. Tak kena panah. Ni kau nampak peluh juga. Weh. Haa. Dalam cuai mata liar. Lolah. Nampak panah. Ya. Ha, ni nampak loh. Nampak lemu ya muka. Buat gapa tu. Ha, nak pergi kedadah ke? Loh. Ha, kita tak lagi nak pergi juga. Gila dulu. Ha, jadi sedar dengar. Ya. Ni tak ada. Degi ni. Nak pergi kedai. Dia gosok getah. Klaim getah. Hei, kalau semua ikan ayah yang segar-segar ni, ambil dah. Ambil dua ikut dah. Allah, hey. Allah, wayuh, Allah, berehilah singan. Oh. Kita tak berehi, bosok-bosok. Dia hirup hari tu. Nyampe cik lada, mumpal lada putih tu. Allah. Wah. Letih, nampak tak itu? Nampak letih. Allah, sampai tu lah, boleh bosok, cik boleh, makcik-makcik lah. Kita kijak capek-caping, ya. Dia tenis-tenis ya kita baca Quran, buka Quran. Lah ni buka dah. Amo buka dah, bi baca sikit je baru. Paling mau buka lagi. Ha, tengok ya tu. Dah. Tengok ati Quran duk mana cari. Kada ada tu laki saya tak temu ni bini bhi ni pa la ilaha illallah. Wei dia tu memang wei, Quran duk mana tu eh? Aku pergi beli Mekah tak ingat dah aku lik sini tu. Allah wei mu borgo, aku letak situ. Situ tu mana? No. Dia cari rata tak temu. Bini beri menyipir. Tu lelaki tanya tu kak. Weh nak temu tu kak. Ha? Tepuk buk-buk yap kebu. Tak ada buka-buka waklik Saudi gitu. Oh. Ha, tu baca katik kroel kita tu. Jangan nak boleh mari wak perhias saya tengok saja. Jangan baca-baca katik. Ha ni kita bulan Ramadan. Ha tu nak oyak tu kalau kita kecek mudah-mudah lagu tu lah. Bulan Ramadan ni kita tupulah ibadat kita. Lepas tu siapa dia ada gapo herok. Karena kita duduk kampung ni banyak. Banyak benda-benda yang kita boleh buat pahala. Nah, isi keladi, pisah. Ha, tu rebung. Sayur rebung tu kat Allah sedap-sedap belakang tu. Nah, orang ada gigi kat pengok rebung. Allah manis. Noya tu. Ha, noya tu. Sedap. Boleh pahala. Kita nak buat pahala dengan duit tak ada. Ha tu. Pasal lagi jangan lupa kepada anak yatim.
Hatu no anak yatim, anak yatim. Allah anak yatim no ingat we anak yatim ingat molek deh jangan terlupa anak yatim. Mana-mana wa sembuh semua anak yatim. Khusus di bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan pun kena tengok juga. Tapi bulan Ramadan ni go anak yatim go deh. Kalau kita tak padu go kalau kena anak ke sesak kering anak yatim. No agena mek yo dua beradik kadang-kadang pok mati dah. Mek dia ada cara. Allah tak usah kata nak pergi makan itu. Nak pakai ye pun tak ada. Sambil buat kita orang kaya-kaya ni. Beli ke kasut ke anak yatim nanti. Pakak-pakak. Mung beli seluar baju, aku beli kasut apa dah. Ke anak yatim ni ayat tu. Hari besar, hari raya dia tak boleh nak panggil pak dia. Dia nak panggil where dia, where dia tak ada dah. Ha, nak panggil ayah, ayah dia tak ada dah. Tapi dia orang susah. Kadang-kadang dia tengok budak lain dia makan es krim. Dia ada peluk diri dia tengok. Nak minta tak gamuk. Tuan ni, tuan ni nak jatuh habis bila apa. Budak, sanggup mana? Tapi dia tak ada, tak ada mampu, tak ada duit nak jatuh. Tengok. Ha, kita nak jatuh hari raya kau, bulan puasa kau. Halolah ke dia. Ada makan ni kau. Hari raya ada duit kau, pakai uih ke dia. Kena tengok, susah lah kapur kita. Geno tak beraya ni. Kerana palo dia besar. Palo dia besar. Siapa dalam hadis Nabi duk sarah tetek anak yatim Nabi kata gini. Nabi kata ana. Nabi datang mimbar, Nabi datang mimbar di Madinah. Ana dia tarik akik jari so. Jari telunjuk. Dia kata ana wakafilul yatim. Ya akik jari dua, jari satu so. Ana wakafilul yatim. Aku dan orang yang duk cara anak yatim, duk pera, duk padu anak yatim. Apa? Fil jannati, Nabi kata. Duklah syurga kedua-dua aku dengan mu. Siapa dia mu tu? Orang cara anak yatim. Sambil kita kena ada seher hati ke anak yatim. Ingat molek, dia tak ada pak. Dia nak panggil ayah, dia tak ada ayah. Dia nak panggil weh, dia tak ada weh dah. Duit tak ada, tak duit tak ada, duit ada. Kau lapar, kau lagu mana? Perut kepeh secara mana pun tak ada dah dia nak merayu ha kepada siapa-siapa. Kalau dia anak orang kaya alhamdulillah, tapi kalau dia anak orang sesak ke Allah, kita kena tengok molek. Orang ada mak pak ni dia boleh panggil, dia boleh teriak panggil ayah dia, dia boleh teriak panggil mama dia, tapi orang tak ada, orang anak yatim tak ada pak. Dia duduk dengan mama dia, duduk dengan mak dia, mak dia sesak. Selipah duk pakar pun nak ayak huh dah. Mek dia nak ayak pagi motong ketuh orang. Motong ketuh orang. Bagi dua lagi dalam sekerap murah dah. Nak we beli hari raya boleh beli dua cuk kat anak ni. Jom dia tak pakar nak ayak tu. Kita ada duit beli, tolong beli we. Tak sia-sia dan tak hilang ganjaran dia tu hewi kita. Kita bui gapo siapa dia sekalipun tak hilang di sisi Allah Taala. Wala sama, wala sekok sekalipun. Ha ni kena ingat molek. Tak ada dah. Ni bulan Ramadan ingat molek. Ha makan ni ko, pakai ye ko, ada gapo kita builah kepada dia. Dan kepada ibu dia pun kalau ada lebih kita builah. Kalau dia duk pera, dia tak ada duit. Orang tak ada, tak ada sungguh. Cari pagi makan pagi. Orang tino nak ayat tu bumbeh. Belo nak pera anak nak ayat tu matuk laki mati, dua beradik, tiga beradik. Allahu akbar. Rebah bangun noya tu. Sebab tu orang Islam noya tu, agama Islam ni agama comel. Agama bertimai rasa, agama tolong menolong. Apa ni agama takaful, jamin menjamin di antara satu sama lain. Han noya. Kalau orang ada zakat, sedekahlah zakat pada anak yatim. Ha, han ni noya tu tak ada dah. Ni kemuliaan kita hari ini ni. Kemuliaan kita hidup di dunia tak ada muka lain. Karena matlamat kita nak ke syurga. Buatlah kebaikan sebanyak-banyak boleh. Setika nyawa kita mengandung badan. Ha, selama mana badan di, apa bukan mana? Badan dikandung apa nyawa dikandung ke badan. Hani nak ayat kata kita buatlah kebaikan. Ha, tino ayat kata tak ada dah. Apa ni peluang untuk kita nak pergi kepada syurga Allah Taala. Semua tak raik macam-macam ayat tu. Semua kebaikan tu. Lepas tu di bulan Ramadan jangan duk balah, jangan duk mengupak, jangan duk beri mu aku. Hani ingat so bulan Ramadan. Ha tu. Bulan Ramadan kurelah benda lagu tu. Jangan duk mengupak, jangan duk kecek hak orang, jangan.
Mulut kita katalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atabu astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Atabu kwa la ilaha illallah la ilaha illallah ngati. Ni bulan Ramadan. Orang tak reti Quran katalah sak ni sebanyak boleh. Ha, hani no yato pesan ni ambo untuk nak menyambut bulan Ramadan. Bulan tercinta terhadap umat Islam seluruh dunia. Bukan Melayu saja, orang Arab di Makkah juga. Suka dan gembira dengan sebab datangnya bulan Ramadan. Ramadan merupakan tetamu baik kepada kita. Akan sapa ke tangga kita, tiap-tiap buah tangga Ramadan akan ketuk pintu noyak tu. Maka kita sambutlah dengan baik. Kita sambutlah dengan molek. Sambutlah dengan murni. Ramadan Al-Mubarak, 6 hari, tak banyak hari lagi. Ha, itulah malam ni. Hamba berbuasa tak agak dah weh. Not late.